Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh alumni Pondok Pesantren As-Sirajiyah yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren As-Sirajiyah beserta seluruh pengurus, Al-Mukarram Adinda Kiai Haji Athaillah. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren As-Sirajiyah atas segala kegiatannya, atas segala aktivitasnya dalam rangka berbakti kepada bangsa, berbakti kepada negara, berbakti kepada agama melalui jalur pendidikan. Ini suatu pekerjaan yang sangat besar, karena kita mendidik putra-putri Indonesia untuk menjadi putra-putri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga negara ini nantinya agar diisi oleh generasi-generasi yang beriman, generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai negara Republik Indonesia diisi atau dikuasai oleh manusia-manusia yang tidak beriman, manusia-manusia yang tidak bertakwa, manusia-manusia yang hanya dijiwai dengan serakah, dijiwai dengan tamak, baik tamak kepada harta, tamak kepada kekuasaan, yang akan menghancurkan bangsa ini. Justru para ulama sejak dahulu pengabdiannya hanya untuk menjadikan anak bangsa ini anak bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga saya tidak lupa kepada seluruh pengurus, seluruh agus-agus yang mengajar di sini, tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya memberikan mukaddimah dalam ceramah-ceramah saya ini dengan mukaddimah pengorbanan, 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 dan pengorbanan. Sebab apa, saudara-saudara? Tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini selalu saya tekankan, pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. NKRI ini berdiri tegak bukan hadiah dari Jepang. Negara Republik Indonesia dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara ini dibangun di atas cucuran air mata bangsa Indonesia.
semenjak tahun 1825 ketika terjadi perang Diponegoro yang merupakan alumni dari pesantren melawan Belanda, diteruskan oleh semuanya. Anak bangsa ini termasuk kesultanan-kesultanan semua bergerak. Yang waktu itu Indonesia ini diperintah oleh kesultanan. Tentu sultan ini beragama Islam. Sepanjang pantai Sumatera kesultanan, di Kalimantan kesultanan, di Sulawesi kesultanan, sampai Maluku. Itu kesultanan Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Mataram bergerak melawan Belanda. Dengan segala pengorbanannya. Karena pengorbanan mereka itulah, alhamdulillah, kita tidak jadi korban. Dan yang paling besar pengorbanannya untuk NKRI ini adalah umat Islam. Sehingga sering saya katakan di mana-mana, kalau Anda ingin tahu siapa yang paling besar pengorbanannya untuk NKRI ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Alhamdulillah, di Indonesia Taman Pahlawan berbicara, setiap kota kabupaten mesti ada Taman Pahlawannya. Di Pasuruan Taman Pahlawan, di Propolinggo Taman Pahlawan, di Sampang Taman Pahlawan, di Pamekasan Taman Pahlawan, sampai Jawa Tengah, Pekalongan, Tegal, Taman Pahlawan, sampai Jawa Barat, Sumatera, semuanya ada Taman Pahlawan. Taman Pahlawan ini yang menjadi saksi siapa yang paling besar pengorbanannya untuk NKRI ini. Persilakan Anda masuk Taman Pahlawan, kemudian Anda tanya siapa namamu, apa agamamu, siapa namamu, apa agamamu, siapa namamu, agamamu, apa, siapa namamu, apa agamamu. 99,9% insya Allah darahnya umat Islam untuk NKRI. Maka jangan ada warga negara Republik Indonesia mencurigai kepada para ulama kesetiaannya terhadap NKRI. Malah pernah saya katakan, kalau tidak karena toleransi para ulama, NKRI ini tidak ada. Berani saya katakan, persilakan tuntut. Kalau tidak karena toleransi para ulama, NKRI ini tidak ada. Saya baca sejarah bangsa saya supaya tahu sejarah bangsanya. Jangan menjadi pemimpin suatu bangsa, pemimpinnya tidak tahu sejarah bangsanya, maka pasti pemimpin itu akan zalim karena tidak tahu sejarah bangsanya. Siapapun saja, di negara manapun saja, pemimpin negaranya harus tahu sejarah bangsanya, termasuk di Indonesia ini. Ketika Bung Karno mau memproklamirkan negara ini, masih bingung karena belum mendapatkan format bentuk negara ini kayak apa. Bung Karno mengumpulkan 60 orang untuk mencari format bentuk negara ini, gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang untuk membentuk format, mencari formatnya negara ini kayak apa. 9 orang itu terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, dari Kristen,
diwakili oleh AA Maramis, Nasionalis Abu Kusno, Muhammad Yamin dari kelompok agama Kahar Mudzakir, Agus Salim, termasuk Muhammad Yamin, termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim. 9 orang ini menggodok negara ini kayak apa. Timbullah satu kesepakatan bahwa negara Republik Indonesia, negara Republik Indonesia berketuhanan, berdasarkan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang bukan pemeluk tentu tidak usah menjalankan syariat Islam. Ini format negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Yang sekarang pada lupa semua sama Piagam Jakarta ini. Ini Piagam Jakarta disepakati oleh kelompok nasionalis, disepakati oleh kelompok agamis, tanda tangan. Nah, dengan terbentuknya format negara ini jelas, barulah Bung Karno mengadakan proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi dengan pernyataannya, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta dengan bentuk negara jelas. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Ini yang disebut Piagam Jakarta. Yang sekarang bangsa Indonesia sudah lupa dengan Piagam Jakarta ini. Saya bongkar supaya sadar pemimpin-pemimpin bangsa ini. Inilah sejarahnya. Apa yang terjadi? Jam 10 pagi Bung Karno mengadakan proklamasi, jam 3 sore seorang kolonel dari angkatan Jepang mengatasnamakan Indonesia Timur menghadap kepada Bung Hatta, "Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut." Berarti Indonesia waktu itu pecah jadi 2, akan menjadi Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Kekhawatiran pecahnya Indonesia ini, Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang tadi pada tanggal 18 Agustus. Timbullah perdebatan yang sengit. Kata satu tidak usah dicabut, 7 kata. 7 kata itu mana? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya supaya dicabut. Kata yang satu, jangan dicabut, ini sudah keputusan nasional. Tapi karena kekhawatiran daripada Bung Hatta atas pernyataan kolonel Jepang ini, dikhawatirkan takut Indonesia Timur akan segera mengadakan proklamasi, maka Indonesia pecah jadi 2. Akhirnya dengan pengorbanan para ulama, pengorbanan tokoh-tokoh Islam demi NKRI, 7 kata dicabut, tapi diganti dengan Maha Esa. Sebelumnya tidak ada Maha Esa itu. Tanggal 18 Agustus setelah dicoret 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, coret, diganti negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tanggal 18 Agustus.
Lah ini pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada NKRI ini. Maka pemimpin-pemimpin bangsa dari ketua RT-nya sampai presidennya tahulah sejarah ini. Jangan jadi ketua RT enggak tahu sejarah, jadi ketua RW enggak tahu sejarah, jadi lurah enggak tahu sejarah, jadi bupati enggak tahu sejarah, jadi gubernur enggak tahu sejarah, jadi menteri enggak tahu sejarah, jadi presiden enggak tahu sejarah. Ini sangat mengkhawatirkan kebijaksanaannya. Tapi kalau tahu sejarah, oh, NKRI ini karena pengorbanan dan toleransi para ulama. Ulama yang mencintai NKRI. Kalau seandainya ulama waktu itu tidak mencintai NKRI, tidak ditabut tujuh kata, Indonesia mau pecah-pecahlah. Kalau seandainya ulama tidak mencintai NKRI ini, karena ulama mencintai NKRI supaya Indonesia jangan pecah, maka berkorbanlah para ulama dengan mencabut tujuh kata, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, dicoret, diganti dengan Maha Esa. Ini sejarah, banyak yang tidak membaca. Pengorbanan. Saya jelaskan juga, mungkin saya ulang-ulang supaya kita menyadari, agama Islam pun diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung tersebar, Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung hebat. Hebatnya Islam, jayanya Islam, tersebarnya Islam karena pengorbanan Nabimu bersama-sama dengan para sahabat-sahabatnya. Bukan hanya berkorban harta, tapi mereka mempersiapkan dengan mengorbankan jiwanya untuk Islam. Bukan hanya hartanya untuk Islam, jiwanya pun untuk Islam. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka meninggal di atas tempat tidur, dia klaim pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk?" Itu para sahabat nyesel kalau matinya di atas tempat tidur, melepaskan nyawa cuma-cuma. Lepaskan nyawanya, korbankan nyawanya untuk Islam. Itulah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan. Rasulullah menegakkan Islam dengan segala pengorbanannya. Nabi Muhammad jadi nabi pahit. Saya jelaskan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Mengapa saya jelaskan Nabi Muhammad jadi nabi pahit? Supaya bapak dan ibu lebih mencintai kepada Islam ini. Permulaan Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Mengapa? Diancam oleh orang kafir Quraisy, diancam dengan pembunuhan, diancam dengan kepenyiksaan, diancam dengan kekerasan. Sayyidina Bilal radhiyallahu an diikat tangannya, ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu, ditarik supaya Sayyidina Bilal kembali jadi kafir. Tapi apa kata Sayyidina Bilal ketika ditarik tangannya, telentang di atasnya matahari yang panas, perutnya diganjel dengan batu, ditarik Sayyidina Bilal, ahad, 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 ahad. Tidak goyang imannya dengan penyiksaan, karena dengan kekerasan, dengan kekejaman, dengan intimidasi, tidak mampu untuk memadamkan api Islam ketika itu. Justru api Islam semakin menyala.
untuk menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik embargo ekonomi. Digantung di pintu Ka'bah dan di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Itu prinsip penderitaan nabimu. Pahit. Untuk apa Nabi berkorban semacam itu? Hanya untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka, untuk menyelamatkan umatnya daripada kegelapan, untuk mengadakan satu perubahan dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan yang terang benderang. Ini Rasulullah berkorban, berdakwah ke Taif, bukan disambut dengan riang gembira, dilemparin batu Rasulullah itu sampai mukanya luka. Malaikat Jibril turun menawarkan jasa. Hai Muhammad, angkat tanganmu, minta kepada Allah, kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit yang ada di Taif ini untuk menghimpit umatmu yang sangat melampaui batas itu. Tapi apa jawaban Rasulullah Jibril? Saya diutus untuk mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus oleh Allah? Bukan itu yang saya minta. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada penduduk Taif ini. Mereka menyakiti saya karena mereka tidak tahu. Orang yang menyakiti didoakan dengan doa yang baik. Siapa itu? Muhammad ibni Abdullah. Tidak ada manusia seperti dia. Orang yang berbuat jahat begitu menyakiti, didoakan yang baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penderitaan nabimu. Maka kalau kita sekarang tuh enak, syukuran makmun keliling, ya sudah 4 malam saya ini ada di Madura ini. Kemarin pidato di Sumenep, pidato di Pamekasan, sekarang pidato di Sampang. Alhamdulillah, tidur di hotel, dikasih makan. Nabi saya dulu bukan tidur di hotel, bukan dikasih makan, dilemparin batu. Nah, supaya saya ceritakan ini, supaya kecintaan kita pada umat lebih gede lagi. Diadakan embargo ekonomi. Pernah Irak diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat. Pernah Libya di bawah pimpinan Gaddafi diembargo ekonominya oleh bangsa Amerika. Kita itu saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan kalian yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan bagaimana pahitnya embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar, menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, kau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu itu, dia itu maunya apa? Kalau ponakannya Muhammad ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap
untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Kami angkat jadi raja. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu, kira-kira maunya apa? Kalau dia ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga nanti Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu, maunya apa sih? Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, saya kumpulkan semua anak perawan di kota Mekah ini, persilakan Muhammad kawin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, persilakan, dengan syarat berhenti jadi nabi. Subhanallah, subhanallah, itu penawaran orang kafir Quraisy. Jadi kalau ada kiai, maaf kiai, kalau ada kiai diangkat menjadi pejabat pemerintah, itu ada dua hal, mungkin positif tapi mungkin negatif. Positifnya, kalau seorang kiai dikasih jabatan oleh pemerintah, pergunakan jabatannya untuk agamanya, positif. Misalnya Sukron Makmun diangkat oleh pemerintah menjadi menteri dalam negeri, saya pergunakan jabatan saya sebagai menteri dalam negeri, semua gubernur yang beragama Islam, semua bupati yang beragama Islam, setiap malam Jumat wajib yasinan dan wajib tahlilan untuk kepentingan negara atas nama menteri dalam negeri, saya perintahkan. Positif. Mungkin juga negatif. Bagaimana negatifnya? Sukron Makmun diangkat menjadi menteri luar negeri supaya berhenti jadi kiai. Diundang ke Sampang, Pak Sukron gak bisa. Mengapa? Ada di Jerman, dia menteri luar negeri. Diundang lagi ke Pamekasan, enggak bisa. Mengapa? Pak Sukron ada di Jepang. Jadi berarti saya diangkat menjadi menteri luar negeri supaya Sukron Makmun berhenti jadi kiai.